Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahi al-'ali al-'azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manfa'a fi ulumi fi darin amin al-hadisul mu'allal. Hadis yang berpenyakit ya. Berpenyakit ya. Ya, secara bahasa begitu. Yang samar, yang tersembunyi karena ada penyakit yang sulit dilihat kecuali oleh orang yang sangat pandai melihat. Jadi kalau orang yang pandai melihat baru kelihatan, pakarnya yang ngelihat baru ngelihat. Kalau kita sih belum bisa ngelihat kita cuma baca aja. Dulu pernah ngaji sama guru gitu ya. Jadi sangat halus sekali ilatnya ini, penyakitnya sangat halus sekali. Wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Hadis mu'allal wa ma bi'illatin gumudin aw khafa, dan hadis yang cacat ya, yang tersembunyi ya, hadis yang cacat tersembunyi atau samar, itulah mu'allal, namanya hadis mu'allal. Indahum, menurut mereka para muhaddisin, qad 'urifa, yang sungguh telah diketahui. Wa ma ay wal hadisul ladzi talabbasa bi'ilatin zati gumudin wa khufain fi sanadi aw fi matnihi ma anna zaira as-salamatu minha. Wa ma ay wal hadisu, artinya ya, hadis alladzi, yang talabbasa, talabbasa bisa kita manakan bersepakai, tapi kalau di sini bukan ya. Ya, bisa, artinya bisa begitu. Bisa juga maknanya campur aduk, bisa maknanya kacau, bisa maknanya dia tidak jelas. Nah, di sini kita artikan tidak jelas sesuai dengan judul kita di sini, masalah kita. Talab bahasa. Bi'illatin, ya. Dengan sebab ada satu ilat, satu penyakit. Zati gumudin, ya, yang tersembunyi, wa khufain, tersamar, di sana di pada sanadnya, au fi matnihi, atau pada matannya. Jadi bisa pada sanad, bisa pada matan. Ya, sanad matannya saru sekali. Ada di situ, ya, seorang ya rawi yang ya enggak bisa sembarang orang melihatnya ya. Atau juga matannya, isinya, isi hadis itu enggak sembarang orang bisa melihatnya. Di situ harus benar-benar pakar yang paham mengerti. Ma anna zo'ira salamata minha, serta bahwa yang zo'ir, yang kelihatan selamat. Jadi yang tampak itu sepertinya sahih hadisnya. Jadi hadisnya tampaknya sahih, tapi sesungguhnya di dalamnya ada penyakit. Nah, ya. Sama kayak kita juga, orang tampangnya apa? Cantik, tampangnya tampan. Ya. Sekilas. Tapi di dalamnya ya,
ya kita enggak tahu gitu. Kadang begitu kan orang penampilannya ya, meyakinkan, enggak taunya ya, serem. Ya, hanya orang yang pandai bisa melihatnya. Beliau itu sangatlah bagus sekali. Nah, ini sama dengan hadis seperti ini. Jadi tampak zahirnya salamah. Padahal ada penyakit. Ini hadisnya namanya mu'alal kalau begini. Berpenyakit. Iya. Ada orang tampangnya ganteng, tampangnya cantik, dalamnya ada sesuatu yang sangat kita takutin. Fa'au maka au fi kauli pada perkataannya au khofa bima'na luwawi. Itu dengan mana wau? Kenapa? Li'annahu tafsirun lil gumudi. Karena bahwasannya khofa itu tafsir bagi lapas gumud. Iya. Karena dia mengatakan gumud itu lawanan uduh. Ya, gumud lawanan jelas. Khofa ya lawanan zuhur ya. Jadi itu penafsiran. Fadzalikal haditsu mu'allalun indahum qad'urifa. Maka itu adalah hadis mu'allal menurut mereka yang sungguh telah diketahui. Yuqalu la'u al-ma'lulu aidan. Dikatakan juga nama lainnya ma'lul. Iya. Nama lainnya ma'lul. Ma'lul. Bisa mu'allal, bisa ma'lul. Iya. Hadisnya ma'lul. Hadisnya mu'alal. Wa asiluhu annahu hadisun fihi amrun khafiyyun qadihun yazharu linnuqadi ba'dal basi an turukil hadisi. Wa asilu kesimpulannya annahu bahwasanya dia adalah hadisun hadis fihi di dalamnya terdapat amrun khafiyyun, perkara yang khafi tersamar. Qadihun yang tercela. Jadi samarnya ini tercela. Orang enggak bisa lihat sembarangan, orang ahli yang bisa lihat. Kalau orang ahli lihat itu ya aduh, jelek banget. Jelek banget. Iya. Kok yazharu yang tampak? Ya, dia akan tampak oleh siapa? Linnuqadi. Oh iya, bagi ya pakar hadis, ya bagi peneliti ba'dal ba'si, itu pun setelah dibahas, ya diteliti, diperhatikan anturukin hadis daripada jalan-jalan hadis. Ya. Wa hadzal amrul khafi yusamma illatan. Ini perkara yang khafi dinamai illat. Kal irsalil khafi wal irsalil zahiri. Seperti mursal khafi, mursal zahir. Lil hadisil mausuli, bagi hadis mausul. Fa innahu la yu'rafu 'inda sama'il hadisi ya. Al mausul illa bil ba'si. Maka sesungguhnya tidak dapat diketahui ketika mendengar hadis yang mausul kecuali setelah dibahas. Wa tudrakul 'illatu ba'da jam'i turuki wal fasi anha bitafarudir rawi au bi mukhalafati ghairihi mimman huwa ahfazu wa adbatu au aksaru adanan ma'aqara'ina tudammu ila zalika ya tadi munakidu bi zalika ila itla'ihi ala taswibi irsalin fil mausuli au taswibi waqfin fil marfu'i. Wallahu a'lam bishawab. Sini aja dulu ya.